bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat. Baik. Kita anggap di akhir muka surat 350 dari syarah kitab Tauhid. Masih awal-awal penjelasan dari Imam Ibnu Baz rahimahullah terkait dengan orang yang menentang sedikit saja dari asma wa sifat. Qal wa alla yaghtarra bi aqwali ahli tajahum wal i'tizar, dan hendaknya seorang mukmin tidak terpedaya dengan ucapan orang-orang Jahmiyah, demikian pula orang Mu'tazilah. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan At-Tirmidzi yang mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat dengan alasan nama dan sifat itu makhluk. Jadi makhluk ada awalnya, pernah ada di suatu masa di mana Allah hanya punya zat, tak ada nama, tak ada sifat. Dari mana mereka tahu? Namanya mereka menyaksikan masa itu menyelisihi apa yang ada dalam Quran wa Sunnah. Adapun i'tizal, yaitu Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha' al-Basri dan juga pengikut Amr bin Ubaid al-Mughazali, kalau tak salah ya, Amr bin Ubaid al-Mughazali, intinya Amr bin Ubaid dia, al-Basri juga dikatakan Mu'tazilah karena menyendiri dari majelis al-Hasan al-Basri, menyendiri dari majelis Salafus Soleh, menyatakan Allah boleh punya nama tapi tak boleh punya sifat agar tidak sama dengan makhluk katanya. Baik, orang Jahmiyah mengatakan tak boleh punya nama, tak boleh punya sifat agar tidak sama dengan makhluk, karena makhluk punya nama dan punya sifat. Jadi Allah harus dikalahkan. Makhluk boleh, boleh punya nama, boleh punya sifat. Nah, biar tak sama, maka Allah tak boleh punya. Ini Allah dikalahkan, na'udzubillah. Baik, wa man sara fi rukabihim, dan yang berjalan, orang yang berjalan di atas kendaraan mereka atau rombongan mereka, min ahlil batil wadzalal, dari kalangan ahli batil wadzalal, yaitu dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qullabiyah. Baik, Asy'ariyah yaitu pengikut Abdul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat, yang mengatakan Allah punya semua nama tetapi untuk sifat hanya 7 saja. Karena 7 sifat itulah yang ditetapkan oleh akal. Yang lain-lain tak boleh karena tidak ditetapkan oleh akal. Dan tentunya ini keliru. Adapun Maturidi ya, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, kalau tak salah, menetapkan Allah boleh punya semua punya nama, adapun sifat hanya 8 saja. Adapun Qullabi ya, pengikut Abdullah bin Said Al-Qullab, yang menetapkan semua nama tapi mengingkari hampir semua sifat kecuali beberapa saja. Baik, itulah mereka semua masih dalam bidang yang sama, yaitu orang-orang ahli kalam. Kata beliau, bal yajibu ayyakhudha bima qalahu ahlus sunnati wa jamaah, bahkan dia wajib untuk mengambil apa yang diucapkan oleh ahlus sunnah wa jamaah, minas sahabati wa man salaka sabilahum, dari kalangan sahabat dan orang yang menempuh jalan mereka. Ya, inilah ahlus sunnah wa jamaah yang hakiki sebelum lahirnya orang-orang tadi, sebelum lahirnya para pemimpin kelompok-kelompok tadi. Ahlus sunnah, dikatakan ahlus sunnah karena mengikuti sunnah nabi dan sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan. Kalian harus setia dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, bukan sunnah Abdul Hasan. Abdul Hasan belum lahir waktu itu. Nabi sudah menyuruh ikut sunnah nabi dan sunnah para sahabat. Dan dikatakan wal jamaah karena mereka itu setia dengan jamaahnya para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabain
iftaraqat ala ihda au isnataini wa sab'ina firqah. Sesungguhnya ahli kitabain terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Wa kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah wa hiya jamaah, semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Kenapa dikatakan al-jamaah? Karena mengikuti jamaahnya sahabat, bukan jamaah kelompok-kelompok tadi yang di waktu Nabi ada, mereka belum lahir. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas, dari Abdullah bin Amr ibnul As, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat dari Anas bin Malik, yang Rasulullah mengatakan setelah menyebutkan apa itu iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ila snataini wa sab'ina firqah wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, sahabat bertanya siapa kelompok yang selamat itu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, orang yang berada di atas ajaran semisal dengan ajaran yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi yang terpandang adalah jalan Nabi dan sahabat, bukan kelompok yang membuat ajaran sendiri-sendiri yang mereka baru lahir itu. Baik, dan tadi hadisnya hasan li ghairi. Sebenarnya umat Nabi Muhammad tidak terpengaruh. Iya, karena apa? Dipengaruhi oleh kelompok terdahulu, dipengaruhi Yahudi, dipengaruhi oleh Nasara dan yang lain-lain. Sehingga ya pecahannya lebih banyak lagi. Mana lagi cacang berapa lagi mana Muhammad sampai 73 kalau Yahudi Nasrani. Betul, tapi tidak dijamin ada yang masuk surga dari, setelah terjadi perpecahan dari umat terdahulu. Kalau umat Muhammad dijamin ada yang tetap setia di atas kebenaran dan masuk surga. Baik, setelah terjadi perpecahan, setelah ditinggal para nabi itu. Baik, maka yang terpandang adalah yang disebutkan oleh nabi, bukan seperti sekarang, oh tak boleh dalam satu negara kecuali ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah? Oh, Asy'ariyah. Dari mana Anda tahu Asy'ariyah itu ahlu sunnah? Istilah ahlu sunnah sudah ada sebelum Asy'ari lahir, yaitu sunnah nabi dan sahabat. 22 minggu itu senyap, saya dengar senyap. Mungkin lebih. Mungkin, jangan bising. Iya. Jangan bangkit panas. Ya. Iya, betul. Iya, betul. Delok ya. Saya kita lanjutkan. Kalau sekedar adu hujah mulut tak masalah, tapi kalau memaksakan kehendak, oh, satu negara harus begini, ya, itu curang mereka. Dia kemudian dikatakan di sini, kata beliau, wa huwal ladzi ja'at bihir rusul alaihi musallatu wassalam jami'an. Dan inilah ajaran yang didatangkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam semuanya, min awalihim, sejak dari yang pertama Nuhun ila akhirihim, sampai yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam. Kulluhum ja'u bi isbati asma'illahi wa sifatih, semuanya datang dengan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan Nabi Adam sendiri menyebutkan nama dan sifat Allah, ikhtartu yamin ar-Rahman wakil tayadaihi yamin. Nabi Adam mengatakan saya memilih tangan kanan ar-Rahman dan kedua tangannya adalah kanan. Nabi Adam yang mengajarkan itu, bukan hanya ajaran Nabi Muhammad. Kalau dikatakan, tapi kan kita tahu itu lewat hadisnya Nabi, percaya sama hadis Nabi atau tidak? Kalau tidak, lalu agamanya apa? Sumber agama kita apa? Kalau bukan hadis Nabi yang sanadnya sahih, padahal ini jelas sanadnya sahih. Baik. Selain Al-Qur'an. Kemudian dikatakan di sini kulluhum ja'u, oh, sudah ya, wa sifatih, dan sifat-sifatnya. Bahkan Nabi Musa menyebutkan bahwasanya Allah itu ada di langit. Nah, baru kemudian Fir'aun mengatakan ya hamanu bidil sharhal la'ali ablughul asbab asbab as-samawat fa'atala ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan untuk aku, yaitu menara yang terbuat dari tanah liat, agar aku naik ke atas, naik ke jalan-jalan, pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, untuk melihat kepada Tuhannya Musa,
dan aku menyangka dia itu dusta. Maksudnya adalah tatkala Nabi Musa mengatakan Tuhanku ada di langit, Fir'aun dengan akal-akalannya mengatakan coba kita lihat, nampak tidak dia itu Tuhannya itu, karena aku menyangka Musa dusta. Ini menunjukkan Nabi Musa juga menetapkan Allah Ta'ala itu ada di langit. Oh iya. Maka asma wa sifat itu sama, tak mungkin ada nasikh dan mansukh, karena ini berita yang pasti. Oh iya. Kalau nasikh mansukh berarti seakan-akan berita sebelumnya itu dusta, dan itu mustahil. Alal wajhil la'iqi billahi subhanah, dengan pola yang sesuai, yang layak untuk Allah subhanah. Wa daraja ala hadha, berjalan di atas keyakinan ini ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, para sahabat nabi berjalan di atas ini. Makanya tatkala Syam itu ditaklukkan oleh para sahabat, kemudian Umar datang, ternyata Umar waktu itu mengalungkan sendalnya di leher beliau. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda besok berjumpa dengan para tokoh-tokoh besar, pembesar-pembesar Nasoro di Syam. Alangkah baiknya jika Anda pakai pakaian yang baik, pakai alas kaki yang baik. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya bukan engkau yang bicara wahai Abu Ubaidah, aku akan siksa engkau, aku akan hukum engkau. Yang terpandang bukan perkara di sini, tapi pandangan zat yang di sana, sambil menunjuk ke langit. Menunjukkan Umar meyakini Allah di langit, bukan di mana-mana. Tidak seperti keyakinan Asy'ariyah. Wa atba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tayyib. Nah, mereka lah ahlu sunnah yang hakiki, yang ikut ajaran Nabi dan para sahabat. Sebagaimana diucapkan oleh Zainab bintu Jahsy, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Zainab berkata pada istri-istri Nabi yang lain, biasa saling berbangga-bangga, wali kalian menikahkan kalian di bumi, sementara Allah menikahkan saya dari atas 7 langit. Wah, dia bangga dengan itu. Karena dalam Quran Allah memang menikahkan Zainab. Zainab janda. Iya, bercandanya siapa itu? Zaid bin Harithah. Oh, yeah. Jadi para sahabiat, para istri Nabi pun meyakini Allah Ta'ala tinggi di atas langit, bukan di mana-mana. Oh, yeah. Makanya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tatkala dimi'rajkan Anda lihat Allah, karena apa? Sudah sampai langit ketujuh dan bahkan lebih. Maka Nabi mengatakan, nur, ra'aitun nur, saya melihat cahaya, yaitu cahaya hijab. Menunjukkan memang bukan di sini, tapi naik terus ke atas. Barulah di atas sana ada Allah. Cuma Nabi Muhammad dihalangi oleh hijab. Tayyib. Iya, di mi'rajkan itu. Qal tayyib. Nabi Muhammad tidak melihat Nabi Muhammad Allah. Iya, hanya melihat hijab, masih dihalangi oleh hijab. Makanya Masruqah ummu Abu Aisyah bertanya kepada makcinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummah, wahai ibu, apakah di malam Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat Rabb-nya? Maka Aisyah mengatakan, aku adalah umat Muhammad yang pertama kali menanyakan itu pada Rasulullah. Apakah di malam itu Anda melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, aku hanya melihat cahaya, yaitu cahaya hijab. Baik. Jadi mereka meyakini semakin ke atas semakin dekat dengan Allah. Tapi waktu itu Nabi tidak sampai melihat Allah karena terhalang oleh hijab. Tapi sudah dekat jelas. Bukan di mana-mana, bukan di bumi sini Allah Ta'ala. Fa'amarru ayatas ayatis sifat. Mereka memperjalankan ayat-ayat sifat, yaitu menjadikan ayat sifat berjalan seperti apa adanya. Wa ahadisah, dan hadis-hadisnya kama ja'at, sebagaimana ketibaannya. Allah bicara tangan berarti betul-betul tangan, walaupun tidak seperti tangan kita, karena Allah bicara dengan bahasa yang paling fasih, bukan untuk menipu umat. Maka lafaz yang dipakai itulah makna yang diinginkan. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, kaki ya kaki, mata ya mata, dan seterusnya. Tidak perlu ditakwil sana sini. Berani menakwil sementara kita tidak pernah melihat, bagaimana kita justru berani mengatakan, oh, tak betul begitu. Padahal ini Allah yang bercerita, Nabi yang bercerita.
wa asbatu ma dallat alaihi min al-asma'i was sifat, dan mereka menetapkan apa yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat tadi, minal ma'ani ala wajhil la'iqi billahi subhanahu wa ta'ala, dengan pola yang menjadi kelayakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrif, tanpa ada pemisongan, penyelewengan. Bukan istawa artinya istaula, yaitu apa itu? Al-malakah ba'dal ghalabah, menguasai setelah menaklukkan. Memangnya sebelum itu harus dikuasai siapa sehingga Allah perlu menaklukkan? Wala ta'til, tidak pula mengosongkan. Wala takyif, tidak pula menggambarkan bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana cara Allah turun ke bumi. Tidak menanyakan itu, karena Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan itu. Wala tamsil, tidak pula menyerupakan dengan makhluk. Kita cuma diwajibkan beriman, menetapkan dan beriman tanpa melakukan perkara yang tidak diajarkan. Amalan biqaulillah, demi mengamalkan firman Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itulah yang ahad. Zatnya tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Nama dan sifatnya juga tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Walaupun keserupaan nama tidak menunjukkan hakikatnya itu sama. Sama-sama punya nama Aziz, tapi lain Izzatullah dengan Izzatul makhluk. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. As-Samad ay As-Sayyidul Kamil alladhi yasmudu ilaihil khalaik bihawa ijihim, pemimpin yang sempurna, yang mana seluruh makhluk menengadahkan tangan mereka dengan hajat-hajat mereka. Ini As-Samad. Jadi Allah memang punya nama dan mengandungi sifat masing-masing nama itu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak beranak, dia selalu hidup, dia tak perlu ada pewaris. Untuk apa memerlukan pewaris? Dia maha hidup, makanya dia tak punya anak. Walam yulad, tidak dilahirkan, yaitu bukanlah dahulunya dia tidak ada, kemudian dilahirkan dari Tuhan yang sebelumnya. Tidaklah demikian. Menunjukkan kamarul ahadiyah, kesempurnaan ahadiyah dia dan wahdaniyah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Bukan karena makhluk punya sifat dan dia tak punya sifat. Boleh masing-masing pihak punya sifat, tapi sifat Allah terlalu agung untuk disetarai dan disamai. Inilah maknanya. Dan ayat ini bicara masalah nama dan sifat. Makanya hadisnya sahih, hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala ada sahabat yang setiap kali sholat selalu membaca qul huwallahu ahad, selain membaca surat yang lain. Maka ditanya, apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu? Maka dia mengatakan, di dalam surat Al-Ikhlas ini ada sifat-sifat Allah dan saya suka untuk membacanya. Maka Nabi mengatakan, akhbirhu annallaha yuhibbu bi mahabbatihi iyyaha, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah cinta kepadanya karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas. Baik, nah ini ditetapkan. Nabi menetapkan ucapan sahabat tadi bahwasanya surat Al-Ikhlas mengandungi sifat-sifat. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.